Pasca mengalami kecelakaan yang menyebabkan satu ajudan meninggal dunia, Bupati Demak, Muhammad Natsir, banyak mendapat kunjungan dari berbagai pihak. Selain keluarga dan kerabat, segenap unsur pimpinan dan satuan kerja perangkat daerah SKPD juga turut hadir memenuhi ruang VVIP lantai 2 RSUD Kalisari, Batang. Dari hasil pemeriksaan, rencananya korban akan dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Stabil, kondisi umum baik, kita sayang baik, cuma ya diagnosisnya fraktur di tulang pinggul. Tadi selama ini menjalani pemeriksaan apa aja, Pak? Semua sudah di ronsen, lab, kemudian di cek kerangka, rasain semua sudah bagus. Kalau hasilnya sendiri? Bagus. Yang luka apa aja, Pak? Di tulang pinggul. Patah atau? Iya, patah. Sementara itu, truk yang terlibat dalam kecelakaan dengan minibus yang ditumpangi Bupati Demak telah ditemukan polisi. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.